Bahkan para pencari berkah pun telah diberikan kesempatan untuk menunjukkan kehebatannya. Saat orang seperti itu hanya tahu memegang mangkuk sedekah, bagaimana dia bisa mengangkat busur? Mundurlah, Brahmana. Kalau kau coba angkat busur itu, maka kau akan kehilangan segalanya. Pikirkan saja, Begawan Parasurama, dan maju terus. Para guru yang mengajari manusia seni dari persenjataan adalah kaum Brahmana. Berarti kau tidak perlu merasa takut, anak muda. Maju terus, doa kami selalu bersamamu. Berjayalah kau. Memanglah Arjuna. Dewa Siwa telah memberiku pertanda bahwa kompetisi ini akan dimenangkan olehmu, Pangeran. Kau dipastikan akan berhasil. Yang Mulia Drupada, terimalah salam dariku. Basudewa Krishna, terimalah salam dariku. Tuan Putri Sri Kandi dan Tuan Putri Drupadi, terimalah salam dariku. Lihatlah, dia bahkan memberi hormat di depan Tuan Putri Drupadi. Setiap wanita adalah perwujudan dari Dewi Durga. Dia yang tidak menghormati wanita tidak akan punya kemampuan. Kalau kau kebetulan menikah dengan Tuan Putri Brahmana, lalu apa yang kau lakukan? Apa kau mau menerima Tuan Putri sebagai istrimu? Atau menaruh dia di kuil? Setiap rumah adalah sebuah kuil, Pangeran Mahkota Rukmi. Dan sang istri? Sang istri adalah dewi dari kuil itu. Aku bisa pastikan itu padamu. Bahwa aku memberi hormat di depan adikmu Rukmini. Sampai setiap hari. Majulah sekarang, Brahmana. Mari kita lihat kalau nilai-nilai yang ada padamu telah berhasil memberimu kekuatan atau tidak. Shaucha Mindriya Nigraha.
Arjuna, Arjuna. Paman, itu Arjuna. Berarti keempat Brahmana muda itu adalah saudara-saudaranya. Keponakanku, bagaimana mereka berlima masih hidup? Hari ini nasibmu berada di titik yang paling berbahaya. Bima, kalau kita berlima terlihat bersamaan, maka semua orang akan tahu siapa kita. Jadi, Kak, ini bukan saatnya untuk mengungkap diri kita? Keputusan itu hanya bisa ditentukan Ibu Sadewa, bukan kita. Bima. Ya. Tetaplah bersama Arjuna. Kami yang lain akan pergi dulu. Kami akan menunggumu di pintu keluar kota. Atas namaku, doakan Arjuna dan Tuan Putri itu. Tunggulah dulu sebentar, Kak. Lihatlah betapa senangnya para Brahmana saat ini. Dan Nakula mungkin harus menikah dengan salah satu putri mereka. Iya, Bima. Itu juga yang kutakutkan. Dan Nakula mungkin tidak akan bisa menolak lamaran pernikahan seperti yang kau alami. Thank you.
Berkatilah kau. Ayah, izinkan aku putrimu untuk pergi dengan pria yang telah memenangiku.